Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Nur Khalis Misbah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa ladihi wa dhurriyatihi wa ali baitihi laumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati abina sayyidina adam wa minna sayyidatina hawa lisaidil anbiya wal mursalin ushuwata ussalihin wal ulama il amilin wal ulia il arifin wal malaikatil mukarrabin wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususnya kepada dua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga Allah melipatgandakan kebaikan mereka, mengampuni kesalahannya dan menempatkan di kedudukan yang mulia di sisinya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana anta ja'alana auladana wa talamizana wa dhurriyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa antarzukona wa iyahum uluman nafi'ah wa amalas salihah wa khairat dunia wal akhirah wa antahfadona wa iyahum min jami'il ma'asi wa ahwali yawmal qiyamah wa atina ya ilahana kama ataita ibadaka salihin bibarakati wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kan Abdullah, ya kan Rasulullah, di Rasulullah dan Nusakim. Al-Ladina al-Namda lahim wa al-Mahdub alaihim wa al-Dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar-Rahmanirrahim. Maliki yamidin. Ya kan Abdullah, ya kan Rasulullah, di Rasulullah dan Nusakim. Surat al-Ladina al-Namda lahim wa al-Mahdub alaihim wa al-Dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri ulama zatika fi kulli waqtin wahin. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para guru yang sungguh sangat saya muliakan, khususnya Ibu Profesor Dr. Hajah Ummi Dayati MPD yang kami muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri kelas 7 SMP Bilingual Terpadu yang kami muliakan, para asatidz dan ustadzat, khususnya pimpinan SMP Bilingual Terpadu yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini Allah memberikan karunia yang sempurna untuk kita semua bisa hadir di satu majelis yang diniatkan silaturahim, majelis yang diniatkan bangun sinergitas antara sekolah, wali santri, dan pesantren, majelis yang diniatkan untuk memberikan informasi. Majelis yang seperti inilah majelis yang harus kita datangi. Tidak semua majelis baik, tidak semua majelis mengantarkan kita kepada kebaikan. Tapi majelis hari ini adalah majelis yang baik dan barokah insyaallah. Yang kedua, salawat dan salam selalu teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, saya kenalkan, nama saya Nurkholis, Nurkholis Misbah. Mungkin ada yang belum kenal. Jadi saya Nurkholis Misbah, istri saya namanya Rifaatul Mahmudah. Anak saya 5. Yang pertama Zanuba Alfareni, suaminya Fahrizal Iskak. Ini rumahnya yang di sebelah itu, rumah dinasnya di situ. Yang kedua Muhammad Ulil Albab. Oh ya, pendidikannya kemarin di Gontor, kemudian di Mesir. Suaminya di Gontor, kemudian di Syria.
Yang kedua Muhammad Ulil Albab. Ini yang kurus ini. Tapi saya tidak khawatir, saya dulu juga kurus begitu. Ini Ulil Albab, istrinya Ahamiyatun Najah. Ini 15 tahun di pesantren Darul Lughah wa Da'wah Habib Hasan Baharun. Dan istrinya Hafidhah, ya, dari UIN Malang. Yang ketiga Ahmad Zahuda, yang sebelah sana sama kerempengnya itu, sama kecilnya. Ini dari Gontor, kemudian UIN Malang, sekarang menyelesaikan S2 nya di UIN Surabaya. Istrinya Alik Nadiroh, S2 di Gontor Mantingan, kemudian S2 nya di UM Malang. Yang keempat masih di Pondok di Bogor. Yang kelima masih di Mesir. Doakan moga-moga anak-anak kami, menantu kami bisa menemani putra-putri panjenengan. Amin, Allahumma amin. Ya, kenalan sudah kenal ya? Saya sudah kenal ya? Karena aneh, banyak di pesantren kita ini nak kene 6 tahun ini gurung roh aku iki apa? Ada di tahun kemarin, jadi 6 tahun di sini itu belum tahu saya. Iki piye ceritane? Ini jangan sampai terjadi tragedi itu. Itu tragedi namanya. Ya, 6 tahun gak tak gak roh ya apa. Simpangan juga roh. Tapi memang salah saya. Sistem yang dikembangkan di pesantren ini memang bukan pada figur tapi pada sistem, sehingga wajar kalau Bapak Ibu sebagian tidak kenal saya, karena memang yang kita dorong adalah sistemnya, bukan figur seorang ya. Karena memang itu berangkat dari pemahaman saya bahwa pesantren ini kan tumbuh dari titik paling bawah, ibu-ibu, dari sebuah rumah yang kita kontrak bersama dengan istri ketika anak-anak ini belum lahir. Jadi anak saya baru Ustazah Janubah itu masih dalam gendongan, kami ngontrak rumah kuno di sebelah selatan sungai ini. Nah, pada waktu ngontrak ini ya hanya punya cita-cita dan keyakinan, semuanya tidak mungkin, semuanya berhadapan dengan ketidakmungkinan. Tidak mungkin bisa membuat rumah, tidak mungkin bisa membeli tanah, tidak bisa membangun, tidak mungkin bisa membangun tempat, bahkan tidak mungkin untuk bisa makan sehari 3 kali tanpa ngutang. Semuanya serba tidak mungkin. Tapi kami yang saya selamatkan ketika berhadapan ketidakmungkinan adalah keyakinan saya bahwa Allah yang memiliki segalanya, Allah yang berkuasa, Allah yang akan menuntun kita ke arah apa yang Dia kehendaki. Itu saja yang saya selamatkan. Sulit untuk mempertahankan keyakinan dalam suasana seperti itu, karena orang akan berbicara A, saudara akan bicara B, teman-teman akan bicara D, yang semuanya tidak ada yang percaya. Mempertahankan keyakinan itu sungguh sangat sulit, tapi itu satu-satunya yang bisa saya selamatkan. Dan seperti yang saya yakini, Allah akan hadir bersama orang yang meyakininya. Maka pertumbuhan pesantren ini bukan karena saya memiliki ilmu, banyak, jauh banyak yang lebih alim,
bukan karena saya memiliki teman orang-orang yang memiliki uang, bukan. Atau mungkin karena saya orang kaya, bukan. Ini mutlak karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kebahagiaan saya terhadap pondok ini tentu berbeda dengan kebahagiaan para bapak dan ibu, karena setiap jengkal tanah, setiap meter bangunan, setiap pohon yang kami tanam itu memiliki sejarah, yang sejarahnya itu hanya satu, bahwa Allah hadir dalam setiap jengkal tanah dan setiap meter bangunan yang ada di tempat ini. Itu yang membuat pesantren itu bukan untuk saya pribadi, tapi pesantren ini untuk umat. Oleh karena itu, pesantren ini sudah kita hibahkan, kita wakafkan, sakan omah-omai. Jadi kalau Gus-Gus itu menempati rumah ini adalah rumah dinas. Kalau Gus-Gus ini mau membantu pesantren menolong agama Allah, ya silahkan ditempati. Kalau tidak, ya tinggal aja di luar pesantren. Sebagai tanggung jawab orang tua kepada anaknya, sudah kita siapkan rumah masing-masing di luar pesantren. Barangkali bosen ngopeni pesantren, terus gak mau ngopeni pesantren, moga-moga tidak. Maka sudah ada rumahnya masing-masing dan tanahnya masing-masing. Inilah kenapa di sini dikembangkan sistem. Dan saya tidak perlu merasa malu kalau di antara bapak dan ibu tidak mengenal saya, karena itu bukan sesuatu yang sangat penting. Dikenal bagi saya itu sama sekali tidak penting, apalagi hanya dikenal orang. Satu yang memprihatinkan dan menyusahkan saya itu kalau Allah tidak kenal. Ini yang susah. Apalagi kemudian Allah jewer kita, ini lebih susah lagi. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, jadi pertumbuhan pesantren ini sungguh luar biasa menurut saya. Jumlahnya belum banyak santri kita itu. Kalau dengan SD itu sekitar 2000-an, belum banyak. Tapi itu mulai dari satu. Jadi satu cuwilik bisa. Ini jarang ada pesantren yang mulai dari satu. Bahkan pesantren-pesantren besar yang ada sekarang itu sudah ada nasab dari orang tuanya. Apa itu gontor? Itu ada gontor lama. Kalau Tebu Ireng itu ada Yai As'ari, bapaknya Ki Hasyim As'ari. Ya. Kalau pesantren ini pesantren yang kita datang di satu tempat yang tidak ada orang sholat, bahkan kalau ada orang mati itu melekan pakai main kartu. Di asrama putri ini kalau bulan puasa semua orang main judi, judi uki opo iku jenenge karo lanang wedok tua muda anak-anak semua ngumpul jamian di situ mulai awal Ramadan sampai hari raya. Ini ngumpul di asrama putri, saya ngontrak di rumah depan. Tapi Allah kemudian memberikan cahayanya tanpa harus melarangnya, tanpa harus mengingatkannya, tanpa harus marah. Cahaya Allah itu masuk menyelusup di dalam sanubari mereka, sehingga yang dulunya adalah ahli-ahli judi pelan-pelan berubah arah. Yang dulunya ahli minum, minum di depan sana, kalau sudah muntah itu muntahnya di pondok, melayu muntah di pondok. Ini juga kemudian masuk cahaya Allah, kemudian mereka berubah.
Nah, ini yang kemudian saya pelajari, Allah sedang mengaruniakan sesuatu untuk kita. Bahkan sampai hari ini Allah terus saja menunjukkan kehadirannya. Tanah di sebelah timur yang kita pakai parkir itu tanah yang masyarakat yang sudah dijual kepada orang lain. Mungkin masyarakat menjual kepada orang lain beranggapan kalau pesantren tidak bisa membeli dengan harga mahal. Memang benar. Akhirnya masyarakat menjualnya kepada developer. Developer dikapling dan sudah sold out, terjual semuanya. Tanah itu sudah jauh, sudah terbang, sudah enggak mungkin. Saya sendiri enggak menjadi masalah kalau tanah di sini sudah selesai, enggak bisa diperlebar lagi. Kan bisa tanah-tanah yang lain di tempat yang lain, enggak menjadi masalah. Saya mempercayai kepengaturan Allah. Sama juga ketika saya dulu dituntun Allah tinggal ngontrak di tempat ini. Ketika saya sudah keliling cari kontrakan, kemudian naik becak dengan putus asa, ternyata kemudian saya bilang kepada tukang becaknya, tukang becaknya nunjukkan kepada seseorang yang mengetahui rumah-rumah yang dikontrak, dan seseorang itu adalah orang yang istiqomah sampai mati tetap penjudi. Jadi sampai mati orang itu tetap istiqomah seorang penjudi. Justru orang itu yang menunjukkan rumah yang saya kontrak ini. Ini gimana akhirnya hukumnya ini? Oleh karena itu sampai sekarang saya enggak berani sama penjudi itu. Sama orang-orang yang dalam tanda petik kita anggap buruk. Karena kadang-kadang mereka dijadikan wasilah oleh Allah, dijadikan thoriqah oleh Allah untuk menuntun kita kepada sesuatu yang baik. Oleh karena itu para ahli tasawuf mengajarkan kepada kita untuk melihat orang-orang semacam itu jangan dengan kacamata neraka dan surga, tapi bi'aini rahmah, dengan cara pandang yang penuh sayang dan penuh harapan. Termasuk ketika kita melihat putra-putri sedang tidak sesuai dengan harapan kita, yang hari-harinya dihabiskan dengan berwirit pakai gadget berwirit pakai gadget, yang kemudian kalau ditimbali bundanya hanya bilang ah, atau anak-anak yang sedang tidak sesuai dengan harapan kita yang lain, maka jangan kemudian berputus asa. Kemudian kita membuat cap anak kita itu adalah anak yang tidak berbakti, anak yang tidak punya harapan, anak yang masa depannya suram. Jangan. Tapi kita harus tetap optimis, tetap berpandangan ke depan. Moga-moga anak kita dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, penuh ketulusan, anak kita dituntun oleh Allah menjadi anak-anak yang solih dan mulia di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, itu barangkali yang sedikit yang saya sampaikan. Nanti yang panjang lebar akan kita sampaikan pada saat inaugurasi. Pada tanggal berapa Ustaz? Pada tanggal 7 ya, inaugurasi putra-putri kita. Jadi putra-putri kita itu akan melewati masa seleksi administrasi, kemudian sukses tes, sukses masa pengenalan, sukses. Dan 40 hari ini 40 hari ini sukses, kemudian baru kita inaugurasi, kita resmikan bahwa anak-anak kita sudah melewati seleksi yang sangat-sangat panjang dan melelahkan. Yang lelah bukan hanya anaknya, tapi juga ayah dan ibunya. Yang kangen bukan hanya anaknya, tapi mak-maknya juga lebih merepotkan. Kalau saya menghadapi anak yang
nangis itu di awal tahun itu sudah biasa. Tapi kalau sudah menghadapi emaknya ikut nangis itu yang pusing. Apalagi kemudian bapaknya diam-diam mojok kemudian juga nangis. Ini yang bikin kacau ini. Jadi ada hal yang tidak boleh ketika anak baru ini, yang tidak boleh dilakukan adalah yang pertama tanya kepada anaknya, nah amakmu itu kerasan apa ora? Nah ini tidak boleh. Ini pertanyaan haram itu. Ya mesti gak kerasa. Jadi hindari pertanyaan itu, pertanyaan yang sama sekali tidak boleh diucapkan. Yang kedua adalah selamat datang Ibu. Yang apa? Yang kedua, ketika anak sedang menyampaikan macam-macam masalahnya, jangan dinasehati. Ya, ketika anak menyampaikan nasinya, tidurnya, mandinya, temannya, ya kalau perlu dicatat saja. Ya, dicatat aja nak. Oh, tidurnya itu enggak enak.